Tadi aku nampak dia ujung suri tadi. Yoloh, mu nipu. Mu jangan duduk orang. Eh, sungguh. Eh, dia jem. Kita ambil Jepang tu. Nak pergi Jepang ni. Ambil Jepang ni. Oh, Jepang. Aku cari mu saat ni. Kau punya mulut sen ni. Oh, jujur. Apa je? Eh, ni bagi aku ni. Oh, yolah lah. Ada yang mau curi. Eh, dok. Saat ni mu tinggal masa kita buah saat ni. Eh, yolah kamu ni. Yolah, ane. Aku nak ambil mu saat ni. Tengok mu tak ada. Aku nak wibik duit ni. Eh, jujur. Mu siap lah kerja kalau cikgu wi. Tak siap lagi. Cikgu wi banyak. Eh, mu siap dah. Aku siap dah. Cuma ada lah tak siap lagi. Apa? Baiklah, tak apa. Aku pergi balik nak siap kerja call lah. Tak apa. Hei, aku pun kerja call ni banyak. Aku tak siap kan. Hei. Ni ambil duit Jepang ni. Jepang. Sudah lah. Jauh lagi. Oh, gitu. So, maaf lah. Sebab yang dia mau curi kawan tak selidik balik ke dengan kata ada tu. Tak apa. Mari lah balik buat kerja call lah. Baiklah. Bueno. Drama pendek deh. Buat spotnya udah-udah aja lah. Gopo. Moral of the story-nya ialah kita jangan cepatlah nak menuduh ko gapo ko nak oyak benda tu apa. Benda kita tak pasti, kita jangan cepat nak menuduh. Kita kena selidik dulu. Adik-adik ada luar sana deh. Jangan cepat nak menuduh. Tengok dulu. Kadang-kadang benda tu adalah berlaku disebabkan oleh kesilapan kita sendiri, bukannya orang lain kan. Macam tadi kita apa terjatuh beg ke tertinggal beg ke gapo kan. Tu sain dia tu jujung tu nak tolong kata, tapi tu yang tak ada dah. Tu kisahnya lagu tu lah pengajarannya. Kita jangan cepat menuduh orang lain untuk curi atau pamit barang-barang kita. Lepas tu yang keduanya ialah kita juga kena jaga kita punya barang. Okey, kita jaga molek lah, jangan tok kosi, hati-hati. Kadang-kadang kesilapan kita tu buatkan kita jadi masalah lain. Kita balas dengan orang, kita macam masih muka dengan orang. Tapi sebenarnya berasal daripada kesilapan kita. Jadi kita kena jaga diri kita molek-molek, jaga barang-barang yang kita ada dan juga jaga hubungan kita dengan sayang-sayang kita. Baik deh. Malam Azam Muhammad Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.